Ini kita dapat lihat lah, satu lagi bukti kerajaan Pakatan Rakyat Tuan MD untuk atas objektif untuk mengumpulkan harta. Dia selalu cakap value for money sebagai seorang tokoh korporat. Jadi kerana itu untuk menghalalkan matlamat itu sampai sanggup mengorbankan kepentingan objektif asal seperti salah satu contohnya ini ialah Yayasan Selangor yang tidak lain dan bukan adalah bertujuan untuk membolehkan anak-anak miskin di luar bandar yang mempunyai kebolehan pendidikan yang tidaklah begitu tinggi dari segi prestasinya tetapi dibela oleh kerajaan dalam usaha untuk mengurangkan jurang perbezaan pendidikan yang luas di antara anak di luar bandar yang miskin dengan anak di bandar yang berkemampuan. Kerana itu, Kerajaan Barisan Nasional dulu membina asrama-asrama seperti ini. Tetapi untuk besar, yang baru kerana memikirkan untuk mendapatkan keuntungan value for money daripada property yang begitu tinggi nilainya di kawasan Lubung Emas di Kuala Lumpur. Kerana itu dia nampak itu, inilah keratusan yang berlaku, sanggup mengabarkan masuk mereka. Dalam penggulungan di dalam Dewan yang begitu besar, dia memberikan alasan-alasan yang remeh-remeh, masalah kos yang tinggi, kemudian dia nak bagi jaminan bahawa tidak ada, dia akan pastikan bahawa murid-murid dari luar bandar ini akan juga diberikan peluang, dipastikan mereka ini tidak akan terlintas. Soalnya, kalau tanah ini diambil, bagaimana kedudukan pelajar-pelajar yang akan dibela sekarang? Di mana mereka akan ditempatkan? Adakah mereka ini kena dipinggirkan balik? Balik ke Ulu Selangor ke Sabak Benang? Yang jauh, itu persoalan yang pertama. Yang keduanya, kita dah lihat contoh di Keramat itu sendiri. Projek Totem, pembangunan semula rumah-rumah kos rendah dan sederhana rendah untuk membolehkan bumi putera duduk di kawasan bandar. Hari ini olehnya kerana dasar untuk membangunkan harta PKNS, membangunkan harta semula PKNS, dibangunkan rumah yang berharga RM600,000. Akibatnya, mereka yang duduk di Keramat, di KNS sekarang dah tidak mampu duduk di kawasan tersebut. Mereka terpaksa keluar dari kawasan Dotem di Keramat. Ini contoh yang kedua. Dan dalam perbahasan kita di dalam Dewan, kita telah menjelaskan bagaimana dasar KNS yang dulu bertujuan untuk memberikan program sosioekonomi kepada masyarakat golongan pendapatan rendah dan bintang kerak, pertama bagi membolehkan rakyat golongan miskin dan sederhana menikmati rumah rendah mampu milik oleh mereka, yang keduanya untuk membolehkan bumi putera menjalankan perniagaan di kawasan-kawasan bandar dengan kedai-kedai yang mampu disewa oleh mereka. Hari ini oleh kerana untuk mendapatkan orang kata harta, maka mereka telah, kerajaan Bukit Alinting telah menjalankan polisi yang bertentangan. Selama 3 tahun kita tengok tidak ada, 3 tahun 7 bulan mana ada rumah murah, baru satu projek mampu milik yang berharga RM150,000 dibangun. Sepatutnya kalau projek ini telah dirancangkan dengan niat ikhlas untuk terus membela golongan berpendapatan rendah seperti mana digembur-gemburkan dalam manifesto mereka, hari ini saya ingat dah puluhan, mungkin ratusan ribu rumah-rumah kos rendah dibina oleh PKNS. Tapi kenyataannya tidak. Dan saya sungguh sedihlah hari ini, terutamanya kepada alumni, bekas-bekas pelajar daripada Yayasan
Selangor. Ya. Mereka ini orang-orang yang dulu ialah daripada semua latar belakang luar Belanda. Duduk di kawasan luar Belanda. Jadi pelajarannya mungkin kalau dibandingkan mereka yang pergi Alamsyah, ya, pergi VI, mereka ini tahap pencapaiannya pada masa itu agak rendah. Tapi oleh kerana mereka ini dibela, ditempatkan di asrama itu, hari ini mereka menjadi tokoh-tokoh yang berjaya. Inilah program orang kata untuk membela rakyat miskin, ya, program yang untuk membimbangi jurang pendidikan antara masyarakat luar bandar, orang miskin luar bandar dengan bandar yang telah berjaya dilaksanakan oleh kerajaan bersenang-senang, tapi hari ini telah dirobak rabi oleh kerajaan Pakatan Rakyat. Atas apa alasan sekalipun, ya, yang dikatakan oleh yang mahu lebih besar, ya, saya memang tak setuju. Dan kalau lihat dari segi maknanya cara pemikiran, saya cukup menghayati cara pemikiran yang untuk desain ini. Orang yang memberikan nilai-nilai historical, sentimental, keprihatinan, sepatutnya asrama seperti ini yang telah menjadi institusi. Ia menjadi institusi, now, selepas 20-20 tahun ini, sejak mula ia ditubuhkan, hari ini telah menjadi suatu institusi, ya, yang sepatutnya kita perlu kekalkan. Jadi inilah hakikatnya lah. Yang saya rasa hari ini rakyat telah pun tahu, dan hari ini mereka yang telah dapat menikmati daripada pembelaan tersebut telah merasakan bantahan pada Yang Mahmud Besar. Saya sangat berharap supaya Yang Berhormat Menteri Besar dapat mengkaji dengan teliti, ya, perintihan mereka. Dia juga sebut dalam menggulung itu, ya, dalam menggulung dia kata dia panggil dalam Masjid Al-Munai tetapi tak datang, katanya. Dia kata yang mereka dipanggil tak datang. Tapi itu saya ingat ini pembohongan. Hari ini tak panggil pun mereka datang. Saya ingat kalau dipanggil, saya panggil saudara Batu Zaman, datang tak kalau yang dipanggil? InsyaAllah datang. Dan kami ada satu pertemuan. Yang pertama ialah bersama selepas penubuhan komiti tentang hal ini, kami ada berjumpa dengan pengurus besar Kuasaan Serama Mesra. Seolah macam Majlis Serama Mesra. Tapi dalam Majlis Serama Mesra itu, dia kata kita akan menubuhkan asrama Dr. Ismail dan asrama Tengkuan Fiskin. Dia kata itu dah muktamad. Dan masuk itu dan dia kata katanya you only hanya kalau ada nilai-nilai sentimental, tapi dia kata sebab asrama ni, sebab orang feelingnya telah menyebabkan asrama ni dia punya prestasi dah menurun, dan kos untuk maintain asrama di Kuala Lumpur ni adalah lebih berganda-ganda tinggi dia. Okey, dia kata kos berbanding dia sekolah di asrama harian. Ceritanya kalau kita dah ada sebenarnya, dah ada satu history, dah ada satu kejayaan yang lain, kalau ada kemusnahan belajar, kita patut fikirkan macam mana kita nak meningkatkan peningkatan pelajaran di sekolah di asrama itu sendiri. Bukan dengan bertindak, bukan kita datang ke luar bandar balik. Dan kami tidak dan rasa alasan itu memang alasan yang cukup tak munasabah lah. Hanya nak melepaskan batuk di tangga, hanya nak rasa sebab justify perubahan tersebut. Jadi saya rasa, saya nak cakap Ilham Azizi pun saya dah minta dia untuk fikirlah, sebab cara dia bertindak, cara dia berkomunikasi dengan kami memang tidak menggambarkan seorang pengurus besar yang baik. Itu saya boleh cakap. Saya sebab kami ini mengalami sendiri dan berkomunikasi dengan dia, dan beberapa rekod yang tidak melayakkan dia sebagai pengurus besar yang sama. Itu saya boleh bercakap ke sini. Sebab kami mengalami sendiri berurusan dengan dia. Okey, terima kasih.